Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terus selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam kehidupannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, segala ucapan baik kita, bahkan segala perilaku kita walaupun banyak kekurangan, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kekecewaan yang sangat besar di akhirat nanti adalah ketika seseorang yang di dunianya sudah banyak melakukan kebaikan ternyata nilainya nihil, hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang, bahkan pahala menunaikan ibadah hajinya pun hilang. Tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu manusia tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada siapapun kecuali amal perbuatannya lah yang akan menolongnya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak kita semua para pemirsa TV One untuk memahami ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal yang dapat menggugurkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan oleh seorang muslim. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang demikian. Satu di antaranya adalah asyirku billah. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Sekali saja kamu menyekutukanku, kata Allah. Kau menyekutukan Allah, la yahbathanna 'amaluk. Pasti terhapuslah amal, pahala perbuatan kalian semua. Karena perbuatan syirik, pahala sholat hilang. Karena perbuatan syirik, pahala puasa hilang. Karena perbuatan syirik, pahala berzakat, pahala ibadah haji pun hilang semuanya. Ada orang yang berbuat syirik karena pertimbangan ekonomi, akhirnya dia berbuat syirik. Ada orang berbuat syirik kepada Allah karena pertimbangan politik, demi kepentingan politiknya. Dia mau menyekutukan Allah, dia mau berbuat syirik. Ya, maka pahalanya semua hilang. Ya, demi jabatan yang dia kejar, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang pahala sholatnya, pahala puasanya, bahkan pahala ibadah hajinya pun hilang. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan untuk menanamkan akidah kepada umat Islam di Mekah pada saat itu. Oleh karena itu, janganlah kita rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kepentingan sesaat. Demi kepentingan ekonomi sesaat, demi kepentingan sosial sesaat, demi kepentingan politik sesaat, kemudian kita berbuat syirik, hilang semua pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara hal yang dapat menggugurkan pahala dari segenap kebaikan yang sudah dilakukan oleh seseorang adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Ya. Orang yang selalu sibuk dengan menggunjing aib sesama makhluk. Ada manusia yang memang Allah takdirkan berwarna kulit terang. Ada manusia yang memang Allah takdirkan berwarna kulit agak gelap atau gelap dan lain sebagainya. Semua itu bukan sesuatu yang diminta. Semua itu bukan sesuatu yang dipesan. Tapi itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yang mengerti dalam masalah ini, jangan gara-gara warna kulit kemudian dijadikan bahan guncingan. Jangan gara-gara perbedaan tubuh dijadikan bahan guncingan. Ketika itu terjadi, maka pahala yang sudah dilakukan, pahala yang sudah didapat oleh orang tersebut akan diserahkan kepada orang yang diguncingnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang-orang semacam itu nanti akan minta kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku, mana pahala puasaku. Allah terangkan, kau memang sholat, kau memang puasa, kau memang bersedekah, tapi kau juga sering menggunjing sesama makhluk. Maka guncinganmu itu menggugurkan pahala dari perbuatan baik yang sudah kau lakukan. Innalillahi, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di antara hal yang dapat menggugurkan pahala dari kebaikan yang sudah dilakukan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Artinya terlalu cinta dunia. Islam tidak mengharamkan seorang-orang mencintai dunia. Bahkan tidak boleh kita melupakan dunia. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah oleh kalian untuk kebahagiaan akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagianmu dari keduniaan. Artinya kita tidak boleh melupakan keduniaan, tapi perlu diperhatikan, tidak boleh melupakan bukan berarti akhirnya mengejar keduniaan sampai mengabaikan akhirat.